Hello, kembali lagi kita menonton video COC. Dan kali ini kita mau masuk di Town Hall 9 Indonesia. Bagaimana mengatasnamakan Indonesia? Bagaimana perjuangannya? Ya, ini adalah Town Hall 9 Indonesia. Wow, merah putih berjaya. Dan kita mau lihat di sini hasil terbaik dari Town Hall 9 Indonesia. Ya, keren sekali di situ sejak berdirinya dari tahun 2016. Dan kita bisa dilihat sini, wow, kemenangan Town Hall 9 melawan Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Cina. Di situ bisa dilihat Jepang, Paragon, dan ya, kalah dari All Star, dan ya, Family, dan ya, Malaysia menang dari Malaysia. Dan bisa dilihat situ, ya, kemenangan Town Hall 9 Indonesia luar biasa sekali. 17 kali menang, hanya 4 kali kalah, 1 kali seri. Edian. Ya, kita mau lihat di sini. Rekap dari War Town Hall 9 yang terakhir ini. Oke, Town Hall 9 Indonesia. Kita lihat di sini membernya. Buat kalian, ya silakan. Tepuk tangan. Ya, yang pertama kita mau lihat attack dari Dahir dari Town Hall 9 Indonesia. Dan kita bisa lihat sini, Dahir ini mendapatkan 6 bintang dari attack war-nya melawan Town Hall 9 Uzbekistan. Dan kita bisa lihat menggunakan golem dan 2 golem di situ. CC-nya adalah golem dan 1 jump spell, 3 heal spell untuk meratakan base seperti ini. Base-nya inilah anti witches sebenarnya ya. Tapi mudah digunakan, mudah diratakan menggunakan Hog Rider. Dan ya, jump spell di situ mengarah ke Archer Queen dan juga mengarah ke CC. Dan ya, Barbarian King masuk, Archer Queen bisa masuk, dan satu poison, hanya menggunakan satu poison untuk menghentikan CC. Dan ya, saatnya mengeluarkan Hog Rider. Hog Rider dikeluarkan dari sebelah situ. Perhatikan cara mengeluarkan Hog Rider-nya dan apa yang harus di heal spell. Dan tepat antara Visa Tower di situ ya, diberi heal spell. Dan ya, di bagian jam 3 sampai dengan jam 6, di sini tidak ada defense yang cukup berbahaya seperti Visa Tower ataupun Tesla. Wow, ternyata Tesla ada di situ ya. Hanya cannon, mortar, dan juga bomb tower. Wow, ternyata bomnya banyak di situ. Ternyata, wow. Ya, harus ada diberi heal spell 2 Tesla dan wow. Rupanya menipu sekali base-nya ya. Buat kalian hati-hati melawan base seperti ini. Sepertinya tidak berbahaya, hanya cannon dan mortar. Tapi muncul Tesla, muncul yang namanya bomb giant. Dan itu menyakitkan untuk Hog Rider. Edian sekali ini buat Mr. Tahir. Dan oke sekali. Ya, mantap. Dan Edian, pokoknya Edian, Edian. Nomor 3 Town Hall 9 Indonesia. Ya, buat kalian Town Hall berapa? Nyatakan kalian Indonesia. Oke, good job. Dan wow, masih ada di bagian pojok di situ. Rupanya belum dirapikan. Oke, dan 100%. Oke, kita mau lihat selanjutnya. Ini tim-tim Indonesia. Kita mau lihat yang mendapatkan 6 bintang, Mr. Arman. Oke, menggunakan Giant Hog Rider, Giant Healer, Hog Rider. Di situ Giant ditambah healer mengarah ya. Pastinya di situ ada Archer Queen, ada ini Barbarian King, dan sebelah kanan kiri dibersihkan menggunakan Wizard. Dan ya, satu red spell untuk memastikan kemarahan Barbarian King, Queen, dan Wizard untuk membunuh CC juga di situ. Tepat sekali. Yang ditakutkan dari Hog Rider adalah Barbarian King, Queen, Wizard Tower, CC ya. Dan di situ letaknya sangat nikmat sekali dan tepat area di situ tidak terjangkau oleh namanya eye defense. Makanya kenapa menggunakan Giant Healer dan Giant awet, Healer awet, Barbarian King awet, Queen juga awet. Dan oke, bisa masuk ke tengah. Dan kita akan mengeluarkan Hog Rider dari mana? Ya, dari jam 8 dan juga jam 9 di situ. Ada Visa Tower, Archer Tower, dan ya, heal spell tepat sekali. Begitu muncul Tesla langsung juga dikeluarkan Hog Rider di situ. Jadi tidak mengeluarkan Hog Rider dari satu titik tapi dari beberapa titik, dan mengeluarkannya juga tidak
Tanggung-tanggung, tiga tanggung-tanggung. Ya, ada jumlahnya tadi ya, ada lima ataupun berapa ya. Oke, dan ya tepat. Archer Queen, Barbarian King belum mengeluarkan ability dan tepat masih ada heal spell di situ. Wow. Dan ya, Hog Rider diberi heal spell terakhir untuk area Tesla Cannon dan ya satu poison disisakan untuk hal seperti ini karena ada yang namanya trap ya ataupun skeleton trap di sini sangat berbahaya untuk Hog Rider. Jadi pasti dia akan mengejar terus yang namanya Hog Rider dan bisa dilihat itu Hog Rider habis oleh yang namanya skeleton. Wow, keren. Ini sangat menginspirasi good job buat Mr. Armang. Armang Maulana atau siapa ya? Oke, Town Hall 9 Indonesia membanggakan Indonesia, meratakan base Uzbekistan dan mengalahkan klan Uzbekistan. Oke, selanjutnya ini Fahri mendapatkan 6 bintang, patut untuk kita lihat. Dan bagaimana cara attack dari Mr. Fahri? Ternyata menggunakan golem. Dan kita bisa lihat situ ada golem, ada red spell, ada 2 heal spell. Dan base yang seperti ini, bagaimana cara meratakannya menggunakan Rogue Raider? Dan iya, wow. Ternyata mengeluarkannya dari arah Barbarian King. Ya, aman sekali ya untuk membersihkan dulu Barbarian King. Dan jump spell di situ mengarahkan juga Barbarian King, Golem, Wizard dan juga Archer Queen menuju ke CC dan juga menuju ke Archer Queen musuh dan di situ ada defense yang cukup berbahaya. Oke, mantap sekali dan ya, kalau kalian menyerang dari jam 9 sebelah sana ya. Jam 9 hanya menghancurkan air defense dan ya, kalau menghancurkan dari arah jam 3 di situ banyak sekali bangunan dan dipastikan tidak bisa masuk Golem Wizard dan juga Barbarian King mungkin melenceng dan ya dengan aman di situ ya. Golem Barbarian King masuk ke tengah dan ya tepat sekali yang namanya Hog Rider. Ya, mantap sekali. Hog Rider sudah dikeluarkan dan heal spell untuk daerah sebelah situ. Mengeluarkan Hog Rider-nya juga sangat teratur di situ ya untuk defend-defend dan Hog Rider bisa juga tidak masuk ke tengah karena dengan cara mengarahkan tadi ya. Oke, tepat sekali. Jadi mengarahkan Hog Rider itu seperti halnya mengarahkan balon juga ya. Defense-nya dia akan lari dari defense ke defense dan ya misalkan ada Hog Rider yang mati biarkan saja tapi masih ada Hog Rider yang lain. Artinya apa? Mati satu tumbuh 1000. Ya, Hog Rider bisa tidak bisa tumbuh di situ. Oke, good job sekali buat Mr. Fagri Triandi. Sepertinya dia anak pertama. Dilihat dari namanya Tri. Oke. Ya, good job sekali. Kalau nama saya Iwan. Bukan anak nomor 1, tapi nomor anak nomor 3. Wow. Ya, pastinya seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor berapa ini? 17 mendapatkan 6 bintang. Lagi-lagi 6 bintang ya kita mau lihat Clasher dari mana ini? Mr. Trello. Trello, siapa namanya? Menggunakan Queen Walk Golem PK Hog Rider bisa dilihat situ. PK yang dibawa adalah 1, Hog Rider yang dibawa adalah 5. Bagaimana cara meratakan base ini kita lihat. Ya, CC dipancing dan CC-nya adalah Lava Hound, menyebalkan sekali bisa dilihat situ. Lama sekali dibunuh dan Archer Queen tertuju hanya ke CC Lava Hound dan ya harusnya bisa memotong jalan dan ya untuk antisipasi waktu langsung dikeluarkan di situ ya Golem PK dan dibersihkan kanan kiri menggunakan Wizard. Oke, jump spell di situ mengarahkan supaya Golem PK Barbarian King dan juga Wizard bisa membunuh Archer Queen dan menuju ke Tesla di situ. Antisipasi hal yang buruk karena di bagian tengah ada yang namanya Giant Bomb dan supaya lebih aman Giant Bomb terkena Hog Rider tidak terkena Hog Rider hanya terkena Golem dan Golem pun aman dari Giant Bomb. Ya, karena hit point dari Golem tahu sendiri ya. Terkena Giant Bomb tidak jadi masalah. Oke, Barbarian King dan mengeluarkan ability dan tepat di situ ada Giant Bomb memang. Wow, ternyata Golem diarahkan menggunakan jump spell. Bukan dua jump spell itu ditata ya menuju ke tengah tapi dari kanan dan kiri karena Golem melenceng dan ya saatnya mengeluarkan Hog Rider. 5 Hog Rider dibantu 1 heal spell. Wow. Dan defense itu masih cukup banyak. Archer Tower, Bomb Tower. Ya. Hog Rider diberi red spell. Memastikan
Wow, menghancurkan Town Hall, bukan Town Hall ya, Defend ya. Dan di situ ternyata ada Skeleton. Skeleton dibantu dengan Red Spell mengeluarkan banyak sekali yang namanya Skeleton dan sangat cepat, bukan banyak ya, sangat cepat. Dan ya, tepat masih ada Hog Rider. Hanya tersisa satu Cannon dan di bagian luar di situ dan Defend yang cukup berbahayanya Cannon karena Air Defense tidak menghancurkan Hog Rider. Edan mantap sekali ini. Buat yang namanya siapa ini? Ya, susah disebutkan. Oke, okay, yang jelas ini. Good job. Oke, okay, Town Hall 9 ini. Selanjutnya, kita mau lihat ini. Selanjutnya, Asriadi mendapatkan 6 bintang. Kita mau lihat hasilnya. Bagaimana Placer ini mendapatkan 6 bintang adalah menggunakan 1 golem, 3 lava hound. Sepertinya ada 4 lava hound dan juga 4, 12 balon. Oke, okay, 1 golem. Dan di situ ada yang namanya Barbarian King, Air Defense, Tesla, dan juga CC. Dan tepat dibunuhlah CC, Barbarian King, dan juga Queen. Ya, Jump Spell dan Red Spell di situ memberikan kemarahan Barbarian King, Wizard Queen, dan Golem hanya sebagai tameng di situ mengarahkannya. Tepat satu Air Defense bisa dihancurkan, Tesla, dua Tesla bisa dihancurkan, satu Wizard Tower bisa dihancurkan, Archer Queen bisa dibunuh, Barbarian King juga bisa dibunuh, dan saatnya mengeluarkan lava. Tiga lava dibawa dari sendiri dan membawa CC-nya adalah lava hound juga. Dan ya, bisa dilihat situ masih ada tiga hard spell dan juga satu red spell. Wow, ternyata 12 balon dibantu lavanya 4. Edian, Edian, Edian. Ini sebuah pemikiran. Oke, okay. Dan red spell di situ karena ada yang namanya ice sweeper menghentikan balon menggunakan ice sweeper. Harus cepat-cepat diberi red spell supaya air defense di depan cepat dihancurkan. Dan ya, ada tersisa satu air defense dan Kemon sangat berbahaya ya. Tapi bisa dilihat situ ya, balonnya yang cukup banyak. Dan wow, ternyata masih ada yang namanya lava hound. Satu lava hound karena di sini membawa cukup banyak lava hound, yaitu 4. Artinya 3 air defense melawan 4 lava hound. Dan lava hound masih utuh satu Edian. Tidak jadi masalah utuh, yang penting rata. Dan oke, okay. Kalau pecah itu lebih bagus, cepat memberikan finishingnya. Oke, okay, selanjutnya siapa namanya ini? Kita mau lihat rekap dari Don Manu. Juga mendapatkan 6 bintang yang tidak kalah seru. Kali ini menggunakan, wow, bisa dilihat itu satu healer. Untuk apa? Dan ya, membersihkan kanan kiri menggunakan wizard dan juga archer. Itu sangat tepat ya, karena supaya bisa masuk ke tengah, Barbarian King dan Queen tidak keluar. Dan kita lihat di sini, satu golem dari CC diberi satu healer. Dan ya, CC keluar di situ, Barbarian King, Queen mengarah ke golem. Tapi mendapatkan hit point ulang dari healer. Dan ya, satu poison untuk menghentikan laju dari CC, Archer Queen, dan Barbarian King. Dan Barbarian King kita masuk ke tengah, Archer Queen kita di belakangnya dan bisa membunuh Queen, hancurkan bangunan dan juga untuk membunuh CC. Dan ya, tepat Archer Queen kita belum mengeluarkan ability, CC sudah mati dan langsung saja Hog Rider dikeluarkan. Hog Rider dikeluarkan dan perhatikan satu di situ yang namanya Giant sebagai tameng di situ supaya bisa tower mengarah ke Giant, Archer Tower juga mengarah ke Giant dan tepat Hog Rider lebih aman. Tinggal kita menempatkan yang namanya Heal Spell di area yang tidak terduga seperti ini ya, terlihat longgar karena dipastikan di situ ada Giant Bomb, ada yang namanya Tesla dan itu sangat berbahaya untuk Hog Rider. Kenapa harus diberi Heal Spell di area yang cukup renggang? Dan oke, okay, tersisa satu Heal Spell Hog Rider. Wow, bisa dilihat situ Giant Bomb dan juga Tesla Wizard ada di situ semua. Wow, menyebalkan sekali. Oke. Okay. Town Hall 9 anu luar biasa keren dan ini menggunakan Hog Rider dan bisa mengalahkan Uzbekistan. Kemarin sudah kita lihat ya, saya kemarin masuk ke Uzbekistan dan tim kawan lawan juga melawan Uzbekistan dan kali ini Town Hall 9 melawan Uzbekistan. Oke, okay, selanjutnya kita mau lihat member yang mendapatkan 6 bintang, Mr. Foreign Brick Raid. Wow. 3 golem, 4 golem kah ini? 3 jump spell dan juga 12 Hog Rider Edian. Ya, lagi-lagi
pengkombinasian sebuah pasukan ya, Hog Rider bukan hanya sekedar pasukan seperti itu aja, tapi dilihat dari base-nya dan cara kita akan menyerang. Perhatikan, golem dikeluarkan satu demi satu dan ya, CC-nya ternyata adalah golem. Ya, dan mengarahkan jump spell, golem bisa masuk ke tengah dan dibantu di belakangnya adalah wizard. Wow, ternyata CC mengarah ke golem kita dan berbareng King dan Queen dikeluarkan dari golem jump 12. Artinya apa? CC dengan situ ya mudah membunuh, menghancurkan yang namanya golem dan Archer Queen kita juga. Oh, sorry, Archer Queen musuh juga belum bisa dibunuh. Dan okay, CC Pipi Dragon juga belum mati. Ya, 3 jump spell. Perhatikan 3 jump spell yang dibawa mengarahkan selanjutnya golem, Barbarian King dan juga Archer Queen. Wow, bisa kita lihat di sini 44% sudah di wow, keren sekali dan 12 Hog Rider ini dibantu hanya menggunakan satu heal spell. Oke, Hog Rider dikeluarkan dari arah jam 9. Di situ ada Tesla ya, jebakan Tesla yang cukup berbahaya sekali. Dan damage dari Tesla juga sangat tinggi. Oke, dan Hog Rider keluar menuju ke bagian dalam Town Hall ini. Wow, heal spell untuk Hog Rider dan Expo bisa dihancurkan. Dan juga, ya, dimana kalau spell skeleton ternyata untuk mortar dan ya giant bomb terakhir bisa diinjak oleh hanya beberapa Hog Rider, bukan sekumpulan Hog Rider. Itu yang sangat berbahaya kalau misalkan ada giant bomb dan semua kita keluarkan Hog Rider dari satu titik dan wow, Hog Rider di situ bisa mati semuanya ya kalau terkena double giant bomb. Ya, oke. Okay. Good job sekali ini sini buat Mr. Frodin dari Town Hall 9 Indonesia. Ya, 100%. Ya, kita lihat selanjutnya yang mendapatkan 6 bintang di sini. Namanya Mr. Simba. Ya, kita lihat di sini. Yang namanya Archer Queen, Lava dan Balon. Memang jurus yang paling keren. Wow, bukan keren ya, tapi efektif juga untuk mendapatkan 3 bintang. Oke, kita lihat saja cara penyerangannya bagaimana dan kalian bisa langsung tiru dan praktekkan penggunaan Queen Walk, Barbarian King dan juga Lava dan juga Balon. Wow, banyak sekali situ ya wizard untuk memangkas supaya lebih cepat. Oke, Barbarian King belum dikeluarkan, di situ membawa 1 jump spell, 3 red spell. Oke, 3. Ya. Ternyata CC-nya baru keluar dan ya, 2 balon dikeluarkan di situ. Itu tujuannya buat apa? Supaya tidak menyerang ke Tesla tidak menyerang ke Archer Queen dan Archer Queen bisa aman di situ dan ya, CC menyerang ke Archer Queen semua, menyebalkan sekali dan oke. Okay. Red spell ya. Kalau tidak diberi red spell tadi, Archer Queen-nya sudah dipastikan mati di situ ya. Dilawan oleh Tesla, Cannon dan juga Expo di situ. Oke, jump spell terakhir mengarahkan Archer Queen menuju ke Archer Queen musuh. Oke, mantap. Dan tersisa 2 lava horn dan juga 15 balon di sini ya. Oke, kita keluarkan, kita bantu membersihkannya. Ya, ada yang namanya ID Fan harus diberi 1 lava horn sebagai tameng di situ. Dan oke. Pecah. Teslanya pecah. Oke, dan saatnya mengeluarkan lava dan balon. Bisa dilihat situ, yang namanya defense-nya ada yang dilindungi di bagian base, ada juga yang tidak dilindungi di base. Ya, sepertinya pilih kasih ya. Oke, dan ya tepat. Balon masih strong walaupun tidak diberi red spell ataupun heal spell. Ya, dan ternyata Archer Queen kita juga belum mati. Edian sangat-sangat menginspirasi. Good job sekali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir. Jayalah Indonesia, jayalah Clasher Indonesia. Like dan komennya ditunggu. Dan ya, good job sekali buat Town Hall 9 Indonesia. Terima kasih dan saatnya bilang bye-bye.